Nih kita lagi mau pasang ini ya. Dia punya telinga-telinga mesti dipasang. Pakai ini, jadi mesti pakai yang bunga ini terus ditahan di dalamnya. Si papa lagi cari-cari kunci-kunci. Ini buat bikin kue lapis ya. Masih ada satu lagi. Yang ininya nggak ada lubang. Jadi yang ini tidak bisa dipakai. Ini nanti mesti dia benerin lagi sama papa. Ini kan sudah oke. Begini teman-teman. Kalau beli barang murahan begini ya. Ada yang tidak lengkap cuma. Kepikirkan cuma mau pakai 1-2 kali kan ini bukan barang harian toh. Pas. Ini adonan balapisnya. Udah kebikin dari tadi malam ya. Ini adonan balapis harus di diamkan paling sedikit itu 4 jam ya. TPK biasanya kalau bikin balapis itu kalau mau bikin hari ini malamnya Eka udah bikin adonannya supaya adonannya bisa tercampur rata ya. So sekarang kita mau bikin ini dulu ya, kue lapis. Ini kita masih mau cari itu dulu ya, api yang pas. Ini kalau kompor listrik dia cepat banget ya. Ini baru Eka nyalain belum sampai 2 menit udah mulai mau mendidih airnya. Makanya kita harus harus cari tahu ini kompornya nomor yang berapa, gedenya maksudnya ya. Soalnya kan ini kalau kue lapis ini setahu Eka ya, sesuai pengalaman teman-teman. Kalau misalnya apinya terlalu kecil, nanti dia nggak matang. Apinya terlalu besar, dia bakal menggelembung, jadi modelnya jelek. Jadi kita harus cari yang orang Arabian cari selak. Kalau dulu di rumah yang lama kan pakai kompor gas. Eka udah tahu itu apinya segede apa. Kok ini kan kompor listrik toh. Jadi ini merupakan pertama kalinya Eka mau bikin balapis di rumah baru dengan kukusan yang baru pula. Kukusannya Eka beli ya kemarin itu. Eka tuh biasanya pakai timer. Jadi yang 3 lapisan pertama itu Eka taruh 8 menit. Baru 4 seterusnya sampai selesai itu Eka suka pakai 10 menit. Ini apinya kayaknya kekencengan. Ini apinya ya, kekencengan. Coba Eka seturun 10. Ini apinya udah Eka seturun 10. Ini masih kenceng ini. Turun 8, jadi dia jangan sampai mendidih banget ya. Dan itu sekarang jam 11 pagi, kita mau mulai lapisan yang pertama ya.
Mau lihat kita sampai jam berapa selesainya. Timer 8 menit ya. Oh, tunggu. Ini sambil mengamati teman-teman. Ini terlalu panas. Eka kasih naik tadi 10 ya, 12 ya. Untung ini tutupannya kaca, jadi Eka bisa lihat. Tadi Eka kasih naik 12 karena takutnya nggak matang. Ini Eka kasih turun 10, coba lihat. Nah, itu kan. Dia mulai naik, berarti 12 terlalu panas. Kita kasih turun 10. Lihat lagi. Oh, ini kayaknya 10. 10 berarti 10 apinya yang mantap ini. Begini kalau kali pertama ya, teman-teman. Kali pertama pakai kukusan, pakai ini cobain ini kompor listriknya. Ini timernya udah selesai. Coba kita buka ya. Setting lagi 8 menit ya. Ini layer yang kedua. What is it, Yuli? Kentang. Ini baru pulang. Kentang goreng. Baru pulang sekolah, baru jemput sama papa. Ini kan hari Rabu, jadi hari liburnya si papa. Wow, pakai mayones. Kentang goreng, apalagi itu? Meksikano. Midah. Frikandel, ini biasa. Mau punya lagu ini? Ini udah jadi ya, udah dapat satu. Kita angkat dulu. Ini sekarang jam berapa? Jam 1. Ini 2 jam persis ya, dapat satu ini, pelapis. Airnya dulu, tambah air ya. Ini airnya air matang supaya cepat. Panaskan dulu sedikit, sekitar 10 menit. Baru habis itu kita mulai dengan yang selanjutnya. Ini dia kue lapisnya, mudah-mudahan jadi ya teman-teman. Ini masih agak ragu-ragu ini. Setengah udah habis. Kita taruh yang kedua ya.
lapisan yang pertama 8 ya. Eko sudah coba-coba dari tadi yang pas itu ternyata 8, teman-teman. Ini 8. Yang ini api 8. Dan ini Eko seperti Eko bilang tadi, yang 3 lapisan pertama itu pakai 8 menit ya. Sambil menunggu lapis, kita apa tuh namanya? Keju kita parut keju ya. Ini untuk persiapan membuat kue keju castengels. Jadi kalau ini sudah selesai, aku mau bikin castengels. Tapi yang paling lama ini sebenarnya yang parut ini keju, makanya sambil menunggu ini kita parut keju. Untung bakarnya, bikinnya ini tidak lama. Ini masih ada sisa keju kemarin. Saya kan dulu beli keju lagi di situ. Ini keju tua ya. Jadi kalau mau bikin castengels itu jangan pakai keju muda, tapi harus pakai keju tua. Ini kejunya ya. Jadi itu sisa-sisa dari keju ini ya, yang ini dua ini. Karena kemarin kita ada bikin 3 kilo masih ada sisa. Sekarang kita pamit. Kalau diparut tuh jadinya begini, cakep teman-teman. Lekker spelen hè? Lekker weer. Cuaca hari ini lagi bagus banget makanya. Lagi pada main di luar makanya. Hey, papa. Gol. Ini kejunya udah. Orang mau ngomong. Ini kelihatannya yang kue lapis yang kedua yang lebih cakep daripada yang pertama. Ini mulus banget ini. Ini udah selesai ya. Coba lihat. Kan kalau di apa namanya? Kalau diparut begini, hasilnya jadi begini ya, cakep. Ini untuk mau dipakai buat adonan. Nanti Eka sebentar kalau udah adonannya udah tercampur, sudah mulai kebentuk, sudah mulai mau dibikin, Eka bakal parut lagi yang ini untuk mau ditaburi di atas ya. Ini beratnya berapa? 450 gram. Ini sih oke ya, tapi aku masih ragu-ragu soalnya tadi waktu aku bikin ini lapisannya agak bergelembung-gelembung. Kalau yang sana mulus banget, teman-teman. Coba lihat ya. Yang kedua
sudah selesai ya. Kita keluarin dulu. Dinginkan dulu. Ini masih ada sisa sedikit. Eka sayang sebenarnya membuang ya. Kita cari tempat. Eka dapat ini sedapatnya aja ya. Kompornya, baru ini kita salinnya, salin di sini supaya gampang toh. Masih ada sisa segini ya. Kita lihat ini dapatnya berapa ya. Coba kita taruh ya. Ini nanti buat anak-anak ya. Akhirnya yang kepake 12 ya. 12 cetakan. Karena tadi adonannya ada lebih dikit. Nah, jadi aku udah bagi. Sekarang kita tambahkan yang coklat. Kue lapisnya. Jadi sama mama sama Faye. Okay. See ya? Bisa mesterious. Kami pusing dulu dia. Wow. 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 Ya, ini buat pesanan orang. Okay. Wow. This for us. Wow. Oh. Mau ya? Iya. Ini udah dingin ya. Coba kita cek dulu. Buka. Taruh diem. Ini kue lapisnya. Mama, video kelas. Coba lihat mama punya kue lapis. Kue lapis kecil kayak gini. Kakak. Oh. Ya, ya, ya. Kakak. Wow. I like Miron's leaf stem. Go. Lucu ya. So, ini sudah selesai. Ini bakal kita taruh di dalam kulkas supaya dia jadi keras. Dan ini untuk kita makan sendiri ya. Sampai di sini dulu ya video Eko teman-teman. Eko mau masak nasi dulu, terus kita mau makan malam dulu, baru abis itu Eko baru mau bikin kue kejunya ya. Jadi nanti sebentar malam Eko bikin kue kejunya. Dadah. Dan leker? Mau ambil satu lagi? Iya. 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 Ini leker mama. Jadi saya sudah leker dar. Kau taruh di kulkas? Iya. Dulu ini apa di kulkas ya, Teh? Enak? It's so delicious. Bakal papa, ini papa. Ini dia kue lapisnya. Berbentuk bintang-bintang. Dan ini yang bulat-bulat ya. Ini aku mau taruh di kulkas dulu.